Gendang sacek ngono Mas. Berjumpa lagi dengan saya di channel Seputar Sepak Bola Nasional. Setelah di video sebelumnya ada video dari klub Delta Sidoarjo, kali ini kita bergeser ke utara menuju ke klub Persebaya Surabaya. Dan berikut ini perjalanan dari klub Persebaya Surabaya saat mengikuti kompetisi Liga Indonesia dari tahun 2004 hingga sekarang. Berikut ini cuplikannya. Persebaya pernah mengubah namanya menjadi Persebaya 1927 akibat dari konflik dualisme Persebaya Surabaya yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2017 yang menyebabkan keanggotaan Persebaya di PSSI dibekukan. Setelah persoalan dualisme Persebaya selesai, status keanggotaan Persebaya dipulihkan kembali ketika Kongres Tahunan PSSI pada tanggal 8 Januari tahun 2017 di Bandung. PSSI hanya mengakui Persebaya ISL dan tidak memasukkan Persebaya IPL dalam daftar 25 klub yang akan diverifikasi untuk kompetisi tahun 2014.